Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube kami Borneo Football International Academy. Di sini kami akan berbagi kembali terkait pelatihan untuk pemain sepak bola. Hari ini kita akan melakukan pelatihan juggling. Step yang pertama untuk melakukan juggling itu dengan teknik dasar. Yang pertama, pegang bolanya, jatuhkan ke kaki punggung kaki kanan, lalu lakukan tendangan, tangkap kembali, dan bergantian ke kaki kiri, sama persis melakukannya dengan kaki kanan, jatuhkan ke kaki punggung bagian kiri, lalu ditendang, ditangkap lagi, terus dan bergantian seperti itu sampai benar-benar menghasilkan hasil yang maksimal. Oke, untuk step yang kedua, lakukan juggling dimulai dari kaki kanan dan kaki kiri lalu ditangkap. Terus dilakukan lagi, diawali dengan kaki kiri dan kaki kanan ditangkap. Dan seterusnya seperti itu sampai benar-benar menghasilkan sentuhan yang maksimal. Selanjutnya, step yang ketiga, lakukan juggling 3 kali sentuhan dimulai dari kaki kanan, kiri, kanan, lalu ditangkap bolanya, kemudian dimulai lagi dengan kaki kiri, juggling sentuhannya 3 kali, kiri, kanan, kiri, ditangkap. Lakukan gerakan ini terus menerus sampai benar-benar menghasilkan sentuhan yang maksimal. Sekarang kita akan melakukan juggling tanpa menangkap bola. Apabila kaki kanan yang lebih dominan, maka bisa dilakukan juggling dengan cara 3 kali melakukan sentuhan kaki kanan, lalu kaki kiri 1 kali. Setelah itu kembali lagi ke kaki kanan, lakukan sampai 3 kali sentuhan, seterusnya seperti itu. Tapi apabila kaki kiri yang lebih dominan melakukan juggling, kita balik menjadi kiri menjadi 3 kali sentuhan juggling, lalu 1 kali kaki kanan melakukan juggling, dan terus menerus dilakukan seperti itu supaya menghasilkan sentuhan yang maksimal. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton video terkait pelatihan hari ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe di YouTube channel kami, Borneo Football International Academy. Terima kasih.